coach buat coaching tutorial coach saya pelajaran coach menurut coach sendiri pandangan coach di pertandingan Vietnam melawan Thailand akhirnya satu sama karena menurut kabar yang beredar dalam 20 menit terakhir laga tersebut di stadion Malaysia mainnya nggak terlalu kotor dan apa yang kedua bagaimana sih tanggapan coach Sintayong soal apa regulasi turnamen yang agak merugikan Indonesia padahal Indonesia punya agresivitas gol yang lebih baik dari pesaingnya. Terima kasih. Memang sebenarnya kita tidak lolos ini ya, tidak masuk akal dan juga memang harusnya dari lawan atau persaingan kami harusnya melakukan fair play di sport seperti ini tetapi tidak nyatanya tidak seperti itu ya, Thailand Vietnam berposisi mereka mungkin takut dengan Indonesia maka dari itu posisi sedikit tersinggung ya, tidak itu artinya Vietnam Thailand juga merasa merasakan Indonesia sepak bola Indonesia semakin kuat dan baik dari hasilnya mungkin seperti itu yang dibuat oleh teman-teman media. Secara pribadi tentu semua kecewa dengan tidak lolosnya termasuk saya, minta maaf karena ini hasil yang terbaik yang diambil oleh anak-anak tapi memang aturannya yang membuat akhirnya kita tidak bisa lolos. Saya tidak bisa menilai permainan Thailand dengan Vietnam, silakan Anda menilai karena saya tidak enak kalau bicara, tapi dari permainan dari pertama 30 menit pertama itu sudah kelihatan. Ya, termasuk tadi sudah menyebutkan pun di pola di tengah-tengah aja putar-putar. Saya tidak bisa jawab apa. Silakan ada nilainya. Yang jelas saya kecewa dalam penampilan itu. Ya, harusnya mereka bermain fair play menurut saya. Tapi silakan kembali lagi teman-teman yang menilai hasil ini. Tetap saya bangga kepada anak-anak. Thank you, Asamida. Ya. Masih ada waktu anak-anak untuk menatap ke depan yaitu Piala Dunia tahun depan. Selalu akan. Lokasi.